wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Dul Official, teman-teman. Kali ini saya berada di markasnya tempat pembuatan box speaker, teman-teman. Di Bondowoso, tepatnya di 3D Box Custom Bondowoso, teman-teman. Oke, sebelum saya ngelanjut ya, untuk lihat-lihat proses pembuatannya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu di support dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe-nya, teman-teman. Dan jangan lupa bantu di share, teman-teman. Oke, ini sudah proses finishing, teman-teman. Ada CLA 18 in. Ini proses finishing. Ini punyanya ADR audio, teman-teman. Ada berapa box ya? Kita lihat ada 4 box di sini yang masih diproses finishing. Ada 4 box punyanya ADR audio. Kita nanti tanya-tanya sama Mas Reza ya. Oh ya, ada 4 box punyanya ADR audio. ADR Jember, teman-teman. Nggak tahu kalau yang ini ya. Ini punyanya siapa ini? Nggak kelihatan, teman-teman. Ada 2 box juga ya. Ini proses finishingnya. Kejar tayang, teman-teman. Soalnya banyak pesanan yang masuk yang diagendakan untuk acara Takbir Sumur Sewu ini, teman-teman. Ini aja yang masih mentahan, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12, teman-teman. Ini yang masih belum di finishing ya. Kita coba lihat ke depan, teman-teman. Tempat pembuatan boxnya tuh. Mas Reza ada di sana sama itu Cak Memen. Dan ini adalah alat CNC-nya, teman-teman, yang dioperasikan menggunakan komputer ya di sini, teman-teman. Dan langsung ke mesin CNC-nya. Ini yang terbaru dari 3D, teman-teman. Mungkin sudah pernah lihat ya di YouTube-nya teman-teman yang lain. Ini yang baru dari 3D untuk CNC-nya. Oke, teman-teman. Di sini juga ada Kara 210 yang juga sudah ini masih proses. Ada yang selesai, Mas? Kita lihat, teman-teman, yang sudah selesai di sebelah timur. Oh, punyanya DR, teman-teman. Wih, ternyata banyak di sini, teman-teman, yang sudah selesai ya. Mending, teman-teman. Ini sudah lengkap sama bracketnya, teman-teman. Kara 2210. Jadi sudah lengkap dengan grill dan juga ada busanya, teman-teman. Ini boxnya aja, teman-teman. Jadi gak ada speakernya ya. Kalau pesan ke 3D, kemungkinan bisa ya. Pesan box sama isi speakernya dan tweeternya, teman-teman. Dan ini sudah lengkap ya dengan pin locknya. Kita lihat dari belakang, tampak belakangnya sini. Ini sudah lengkap dengan pin locknya, teman-teman. Sekilas mirip kayak pabrikan ya. Oke,
ini Kara 210 miliknya ADR kayaknya teman-teman tadi ya, isinya seperti ini. Dan ini juga sama ya Kara teman-teman. Jadi untuk box yang biasa digarap sama 3D ada Kara, sama untuk lainnya pakai Kara, dan subwoofernya pakai CLA teman-teman. Kalau ini F1 kayaknya teman-teman. Oke, kita ke Mas Reza teman-teman. Kita tanya-tanya ya. Kita tanya-tanya sama Mas Reza. Cut. Halo, halo Mas Reza. Apa kabar ini? Sehat. Gimana ini Jopan? Jopan tahun ini? Jopan apa? Jopan garapan orderan ini. Alhamdulillah banyak, Mas. Banyak, Mas. Sudah ada berapa biji yang masuk ini? Apanya? Jopan apa ini? Orderan overload ini, Mas. Tinggal kemarin lah. Sudah gak bisa terima lagi ya. Kemungkinan ya, nanti habis lebaran. Ya, ya. Info harga Mas, katanya ada penurunan atau kenaikan ini masalah harga? Penurunan Mas, tetap. Tetap. Turun harga. Derma. Yang dulu 38 sekarang sudah berkurang. Jadi berapa? Pokoknya turun dah. Oh iya. Asal jangan minta ke finishing ya. Beda-beda lagi itu Mas. Untuk sekarang kayaknya garap apa itu Mas Lende itu Mas? Kara ya. 210. Kalau untuk Kara sendiri berapa itu Mas? 4,5. 4,5. Iya, tanpa isi. Tanpa isi ya. Kalau semisal ada yang pesen gitu, lengkap terima bunyi bisa enggak? Bisa. Soalnya kan sekarang sudah musimnya beli langsung hidup, Mas. Bisa. Bisa ya. Bisa. Power. Manut. Power. Iya. Sama power kan bisa, Mas? Bisa. Manut. Bisa, Mas Alka. Oh ya Mas, untuk para soundman yang gede-gede nih Mas, yang pesen ini sudah tinggal punya siapa aja nih, yang masih belum ready nih? Yang masih belum ready punya Proton ini tinggal 8 box ini. Subwoofer atau lendernya? Lendernya ya. Terus CLA-nya yang 216. Punya Ditarama Malang 8. Punya ngosek Mas? Ya, punya Nanda. Soalnya tadi saya ke sana masih kurang 12 katanya. Ya, Nanda. Terus siapa lagi? ADR. ADR. Tinggal sisa-sisa ini Mas. Siap terjun nanti ya. Persiapan jam mipet ke Sumber Sewu ini tentunya. Oke Mas Reza, terima kasih ya infonya. Siap. Lancar terus ke depannya. Amin. Sama juga sama Mas Alka, semoga lancar juga jawabannya. Oke, terima kasih. Oh iya, di sini ini ada yang penyewa dari ngusek ya. Mas, banyak yang tanya Mas, tanggal berapa itu? Nanda. Pokok Nanda ya. Jambianom. Siap. Itu aja tak Mas dari Jember Mas. Mungkin ada tambahan? Oke, siap. Ditunggu ya. Tanggal 32 ya, bulan Agustus, teman-teman. Jadi Agustus nah, untuk tanggalnya masih belum pasti, teman-teman. Tapi ini sudah langsung ke markas tadi, ke markasnya Ngosek Jember. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya untuk video kali ini. Kita lanjut besok, teman-teman. Di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.